Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton latih pelatih dan anda bersama saya Dr. Hasna binti Abdullah selaku trainer yang akan membimbing dua orang pelatih. Tajuk pada episod kali ini ialah seni dalam mengajar. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan dua orang guru pelatih yang akan bersama dengan kita pada hari ini, iaitu saya Nuriana binti Muhammad Noor dari kursus PDPP TESO daripada Institut Perguruan Kampus Raja Melawak. Dan saya Yohanis Afishah Nur binti Syahrin, juga pelajar PDPP TESEL IPG Kampus Raja Melawak. Hari ini kita akan Liana dengan Hanis, ya. Hari ini kita akan tengok tajuk seni mengajar. Okey. Yohanis adalah seorang guru yang baru dalam bidang pengajaran, dalam bidang perguruan, dan Liana adalah seorang guru yang sudah agak berpengalaman. Jadi hari ini kita akan bersama dengan saya untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi apakah yang dimaksudkan dengan seni pengajaran ataupun apakah yang dimaksudkan dengan seni mengajar. Kenapa seni mengajar itu sangat penting? Kerana dengan adanya seni mengajar yang terbaik, itulah yang akan menyebabkan pelajar kita akan belajar dengan baik. Jadi untuk itu saya ingin saya teringat kata-kata yang dikatakan oleh seorang pujangga Parker Moll dalam bukunya Courage to Teach, di mana beliau mengatakan bahawa teaching, like any truly human activities, emerges from one inwardness. Okay, for better or worse, as I teach, I project the condition of my soul onto my students, my subject and our way of being together. So maksudnya dekat sini, according to Parker Palmer tadi tu, mengatakan bahawa seni mengajar tu ada dalam diri kita. Dan most important ialah kita tak boleh pura-pura, kita tak boleh berlakon. Kita tak boleh mengadakan benda yang bukannya daripada kita. Right? Jadi, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama menjawab persoalan tentang apa kita nak ajar. Okay? Kita nak ajar apa? Apa subjek kita nak ajar? Kita kena tahu. Sebagai seorang guru, kita kena tahu. Sama ada kita guru baharu ataupun guru yang berpengalaman, kita kena tahu apa kita nak ajar. Yang kedua ialah, bila kita nak ajar? So when? Okay, bila kita nak ajar? Bila kita nak ajar topik itu? Bila kita nak ajar topik ini? Yang ketiga ialah, di mana kita nak mengajar? Okay, persoalan di mana kita mengajar ini sangat penting kerana kadang-kadang satu-satu topik itu sesuai untuk di satu tempat yang tertentu. Sama ada kita perlu laksanakan di dalam bilik darjah, di luar bilik darjah, di kantin, di bawah pokok, even di tepi pantai. Okay. Jadi persoalan kenapa, mengapa dan juga akhir sekali ialah bagaimana.
Kerana persoalan bagaimana inilah yang akan memberi kita jawapan apakah kaedah yang kita akan gunakan. Dan dengan memberi jawapan kepada bagaimana kita nak mengajar sesuatu topik itu jugalah yang akan menyerlahkan kita sama ada kita guru baharu yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran seni dalam mengajar ataupun guru yang telah berpengalaman tetapi tak ada seni dalam pengajarannya. Okay? Jadi seterusnya, saya ingin memetik kata-kata seorang pemikir barat, John Dewey. Saya rasa Yohanes dengan Noliana biasa nama dengar nama John Dewey. Okay? John Dewey mengatakan bahawa teaching is an art. Bermaksud teaching ini ataupun pengajaran adalah satu seni. Okay? Seni yang sangat unik. Dan kalau saya tanya pada Yohanes dan juga Liana, mesti pernah dengar, alah, sesiapa pun boleh jadi cikgu. Sesiapa pun boleh mengajar. Tetapi kalau kita katakan sesiapa pun boleh mengajar, kenapa IPG ataupun Institut Pendidikan Guru masih lagi perlu melatih guru-guru agar mempunyai kemahiran dan juga ilmu untuk mengajar. Jadi maknanya apa yang John Dewey cuba sampaikan ialah bukan semua orang boleh menjadi seorang guru. Kalau kita kata semua orang boleh menjadi seorang guru, yes, betul. Tetapi guru yang bagaimana? Apa yang kita nak sekarang ini, apa yang kita perlukan sekarang ini adalah guru yang mempunyai ilmu, ilmu tentang mengajar, ilmu tentang subjek tertentu. Guru memerlukan bukan sahaja ilmu tentang teori tetapi juga ilmu tentang praktikal, di mana ilmu praktikal inilah yang akan menentukan sama ada murid kita nak mendengar apa yang kita cakap ataupun mereka mengabaikan kita semasa kita berada di dalam bilik darjah. Jadi gabungan keupayaan guru untuk menyayangi serta pelajar melalui pengajaran dengan kenyataan bahawa setiap sesuatu pengajaran ataupun setiap sesi pengajaran itu adalah unik. Tidak boleh diulang. Dan tidak akan ada yang serupa. Maknanya, seorang murid yang tidak dapat hadir pada satu-satu hari persekolahan, satu-satu pengajaran, jika diminta untuk diberikan pengajaran semula, dia tidak akan sama. Kerana apa? Setiap sesi pengajaran itu adalah unik. Pernah dengar tak ada orang mengatakan bahawa mengajar itu adalah sains? Tadi kita kata mengajar itu arts. Even John Dewey kata teaching is an art. Tetapi ada juga suara-suara yang mengatakan mengajar merupakan sains. Sains itu merujuk kepada ilmu. Okay? Jadi mengajar merupakan sains apabila pengajaran guru itu menggambarkan bagaimana pengajaran harus dilaksanakan step by step. Mula buat macam ni, kemudian buat macam ni, kemudian buat macam ni. Contohnya macam kita mengajar, ada set induksi, kemudian kandungan, kemudian ada penutup. Dan akhir sekali, refleksi. Mengajar pula merupakan satu seni. Apabila pengajaran guru menunjukkan cara yang unik pengajaran itu berkembang, the development of the teaching. Dengan cara ini, setiap guru yang berjaya adalah seorang artis yang mempunyai ilmu pengetahuan juga kemahiran seni dalam mengajar. Saya ingin kongsikan apa yang dikatakan oleh Bain dalam 2004 dalam bukunya How to Teach. Successful teachers have been shown to express their trust in students and willingness to invite students into their intellectual curiosity. Itulah tips-tips penting yang perlu diketahui dalam tajuk seni dalam mengajar. Dan selepas ini, saya akan memberikan tugasan kepada dua orang guru. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam rancangan Latih Pelatih dalam episod Seni Dalam Mengajar. Seterusnya, apabila seseorang guru mempunyai kebebasan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menggalakkan pelajarnya untuk bertanya,
okay, meraihkan pelbagai pandangan serta pendapat dari pelajar ataupun murid dan memberikan perhatian terhadap keinginan pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut sesuatu perkara. Guru memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk menyatakan apa yang difikirkan oleh pelajar yang akhirnya pelajar sebenarnya belajar. Itulah yang paling penting sekali apabila kita mengajar dalam bilik darjah ataupun di mana-mana. Yang paling penting ialah pelajar belajar dan mendapat apa yang kita ajarkan. Setelah kita berbincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan seni dalam mengajar dan bagaimana kita menghadapi pelajar kita di dalam bilik darjah, sekarang saya akan kongsikan beberapa cadangan ataupun tips-tips ataupun kaedah yang terbaik dalam seni untuk mengajar. Yang pertama sekali, sebagai seorang guru, perlu menyatakan falsafah pengajaran. Yohanis ada falsafah pengajaran? Ada, Doktor. Liana? Mesti ada. Okey. Jadi, kita perlu nyatakan falsafah pengajaran kita. Apa yang dimaksudkan dengan falsafah pengajaran kita ialah kita menyatakan apakah tujuan pendidikan dan apakah yang kita percaya terhadap anak murid kita. Adakah kita percaya anak murid kita itu memang boleh belajar ataupun kita percaya anak murid kita memang tak boleh belajar? Kerana pentingnya tujuan pendidikan itu kita nyatakan dengan jelas dan juga kepercayaan kita terhadap anak murid kita itu kita nyatakan dengan jelas, kerana itulah yang akan menjadikan kita siapa sebagai seorang guru. Dan itu jugalah yang akan menentukan seni kita untuk mengajar. Tips yang kedua ialah sebagai seorang guru yang inginkan seni mengajar yang baik mempunyai komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, tipsnya ialah mencipta suasana yang kondusif untuk pembelajaran. Yang keempat, menyedari perbezaan antara pelajar. Ya, kita kena tahu walaupun pelajar kita itu kembar seiras, kembar serupa, mereka tetap dua individu yang berbeza. Yang kelima, kita perlu membantu murid membuat hubungan apa? Antara ilmu pengetahuan yang sedia ada pada murid dengan apa yang akan kita ajarkan. Jadi, apa yang kita ajarkan itu bukanlah satu benda yang asing. Tips yang keenam ialah menggalakkan pembelajaran kolaboratif di mana murid-murid ataupun pelajar-pelajar di dalam bilik darjah kita dapat berinteraksi antara satu sama lain dalam satu kumpulan yang kita berikan kebebasan kepada mereka untuk membentuk kumpulan tersebut. Okay? Dan tips yang ketujuh ialah mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setelah mendengar penjelasan tentang seni dalam mengajar dan juga tips-tips yang telah saya berikan tentang kaedah terbaik dalam seni mengajar, saya akan memberikan satu tugasan untuk setiap pelajar di hadapan saya. Satu untuk Cikgu Yanis dan satu lagi untuk Cikgu Liana. Selepas ini akan menjadi lebih menarik di mana saya akan menilai pemahaman guru pelatih terhadap soalan yang telah diberikan. Kembali selepas ini. Kembali bersama saya dalam rancangan Latih Pelatih. Kali ini saya akan melihat apakah hasil tugasan yang telah diberikan kepada dua orang pelatih, Cikgu Yohanis dan juga Cikgu Nuliana. Untuk Cikgu Yohanis, situasi yang diberikan adalah di mana Cikgu Yohanis berada di dalam bilik darjah yang tidak mempunyai seorang murid pun kerana murid-murid pergi ke padang mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani. Jadi bagaimanakah Cikgu Yohanis menangani situasi murid yang baru lepas mata pelajaran pendidikan jasmani? Jadi saya memilih tips menggunakan tips doktor yang ketiga, di mana kita mencipta suasana kelas yang kondusif
Jadi sebelum pelajar masuk ke kelas, saya sudah berada di dalam kelas. Jadi saya perlu memastikan suasana kelas yang kondusif di mana mereka baru pulang dari PJ. Jadi seperti yang doktor katakan tadi, saya mencipta suasana kelas yang kondusif di mana saya masuk dalam kelas, pastikan kelas dalam keadaan bersedia. Sebelum pelajar masuk, kita akan buka kipas. Jadi apabila pelajar masuk dalam keadaan berpeluh, dalam keadaan letih, saya akan pastikan mereka duduk di tempat masing-masing dan kemudian mereka boleh lap peluh, duduk dan minum di tempat masing-masing dalam keadaan senyap dan bertenang dalam lebih kurang 5 minit. Jadi selepas itu, saya memulakan sesi pembelajaran dan pengajaran dengan menunjukkan video atau media, memulakan pengajaran dengan sesuatu yang ringan. Jadi saya boleh memulakan dengan menunjukkan video, tayangan video ataupun lagu untuk mengembalikan perhatian pelajar-pelajar untuk dan juga untuk menarik perhatian mereka memulakan pelajaran bersama saya. Terima kasih, Yohanes. Dan seterusnya, saya akan ajukan soalan kepada Liana. Maknanya, dalam keadaan PDPR sekarang ni, bagaimana Cikgu Liana menarik perhatian murid-murid untuk sentiasa bersama dalam pengajaran Cikgu Liana? Okey, pertama sekali kita kena faham situasi ibu bapa dan murid tu sendiri. Jadi, berdasarkan apa yang doktor dah jelaskan tadi, saya nak cadangkan pendekatan yang ringan, tak membebankan dan menghiburkan. Okey, saya kan mengajar bahasa Inggeris. Jadi mula-mula sekali bila saya masuk, saya akan masa mengambil kehadiran, saya akan mula, "So I spy with my little eye, Umar." So they got mereka akan excited. Benda yang sama ataupun cara yang sama yang saya akan aplikasikan melalui Google Meet. Contohnya kata kalau ada yang tak buka kamera kan, "I spy with my little eye, Uzair." Uzar tak on camera. So bila kita dah buat macam tu, dia akan, okay, sorry teacher. Personally, anak-anak murid saya suka main I Spy with my little eyes. Dia orang rasa dihargai, rasa macam kita tahu yang mereka tak ada dalam pada itu. Cara yang sama saya guna untuk pembelajaran di dalam talian. Okay, juga sebagai guru pada hari ini, kita mesti lengkap dengan ilmu teknologi yang berkaitan dengan teknologi. Tiada alasan untuk tidak belajar benda-benda baru yang merangkumi internet ataupun peranti digital. Contohnya, melalui internet sekarang kita ada banyak laman pembelajaran interaktif macam quizzes, jamboard, booklet dan macam-macam lagi yang kita boleh adakan komunikasi dua hala dengan anak murid kita. Jadi itu adalah antara yang dapatan saya daripada penjelasan doktor tadi. Terima kasih kepada Cikgu Liana dan juga Cikgu Yohanes yang telah melengkapkan tugasan yang telah diberikan, di mana Cikgu Yohanes telah dapat memberikan penjelasan keadaan ataupun situasi di mana pelajar baru kembali daripada pendidikan jasmani dalam keadaan tidak bersedia, maksudnya tidak bersedia dari segi masa dan juga keadaan diri pelajar yang berpeluh kerana pendidikan jasmani. Cikgu Yohanes telah memilih pendekatan yang bertepatan di mana tidak memberikan tugasan yang berat pada awalnya untuk mengembalikan perhatian kepada mata pelajaran seterusnya. Okey, seterusnya untuk Cikgu Nurliana juga telah memberikan satu jawapan yang sangat tepat di mana beliau telah mencipta ataupun menggunakan pendekatan yang dapat menarik perhatian anak-anak murid walaupun dalam suasana dalam talian. Saya nak rumuskan tentang apa yang telah kita bincangkan pada hari ini tentang seni dalam mengajar. Jika kita ingin mendapatkan hasil di mana kemenjadian pelajar itu menjadi satu realiti, kita memerlukan seni yang sangat kukuh dalam kita mengajar. Guru perlu peka dengan persekitaran fizikal dan juga rohani pelajar untuk memastikan kaedah pengajaran kita itu sesuai dengan keadaan yang sedia ada. Terima kasih kepada penonton yang setia bersama dalam rancangan Latih Pelatih dan kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.